Wisata alam Batu Mahfad bisa menjadi alternatif tujuan wisata untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Di tempat wisata yang berada di kaki Gunung Galunggung tersebut, Anda bisa menikmati suasana alam yang sejuk dan eksotik, serta menambah pengetahuan dengan mengunjungi Museum Galunggung. Destinasi wisata Batu Mahfad berada di kaki Gunung Galunggung, tepatnya di Kampung Pangkalangan, Desa Sukamuli, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Wisata alam Batu Mahfad menyajikan berbagai destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi, diantaranya air terjun, Museum Galunggung, tempat kemah, Taman Ulama, tempat swafoto 3 dimensi, dan masih banyak destinasi wisata lainnya. Bagi Anda yang suka sejarah dan budaya, di wisata Batu Mahfad juga terdapat Museum Galunggung yang kental dengan kebudayaan Indonesia. Jika berkunjung ke Museum Galunggung, Anda akan ditemani oleh pemandu wisata. Untuk memberikan kenyamanan, wisata Batu Mahfad juga menyediakan fasilitas penunjang diantaranya musola, kamar mandi, kantin, dan saung botram. Untuk menikmati seluruh destinasi wisata Batu Mahfad, Anda cukup merogoh kocek Rp15.000 pada hari biasa dan Rp20.000 untuk akhir pekan. Nah, kalau dulu itu Batu Mahfad lebih ke hiburan, lebih ke rekreasi. Cuman sekarang kita tambah jadi bermain sambil belajar. Ada dua tema di sini. Ada edukasi, ada rekreasi. Iya. Makanya kita di sini bikin ada Museum Galunggung, ada Perpustakaan Malik Al-Hindi, ada Taman Nasional Para Ulama, ada Saung Pancasila, Saung Perjuangan, banyak lagi untuk edukasi. Wisata alam Batu Mahfad banyak dikunjungi karena tidak hanya menyajikan wisata alam, tetapi para pengunjung dapat menambah wawasan tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia di Museum Galunggung. Tim Magang Radar TV melaporkan.